Usungan untuk merujuk kepada benda yang kacak lah, macam ada orang nunggahnya palanquin, ada orang nunggahnya tandu untuk membak sidak nembiak keliling kampung. Eventnya dijalankan untuk meraihkan student yang dah menamatkan pengajian Al-Quran. Yang istimewanya tentang usungan itu adalah hanya budaya ataupun amalan yang ada di Sarawak saja, macam Kabong, Belawe, Muka, Dalat, dan juga di Bintulu. Ada juga sumber-sumber mana pernah dijalankan di area Kuching, yang macam Santubong dan beberapa tempat di Kampung Nombor. Tapi benda yang menghilang lah kerana pembangunan dan juga pembangunan teknologi. Boleh dikatakan sebagai seni yang semakin dilupai lah, dan ada keperluan untuk kita melihara supaya generasi akan datang dapat angka. Jadi amalan macam tu dapat mengukuhkan kestabilan dan keamanan dalam komuniti. Jadi budaya sebegitu membuatkan kita sebagai manusia itu bersatu hati, menjauhkan diri daripada sikap benci membenci dan sebagainya lah. Yang penting ialahnya mengukuhkan perpaduan. Jadi disebabkan benda ialah kita perlu terus memantu dan menyokong budaya yang sebegitu, kerana hanya terdapat di dalam kehendak kerajaan, dan kita harus sentiasa menyokong. Hasilan usungan tu sedahlah siapa yang cuma memerlukan apa kreativiti, dan yang paling penting ialah kerjasama di antara masyarakat, komuniti. Ya, yang penting lah kita nanggap persiapan yang dilakukan oleh orang kampung menghasilkan usungan, ya, membuktikan masih wujud kerjasama dan juga perpaduan di komuniti pesisir lah. Saya akan ada nemu amalan ataupun budaya macam tu di tempat lain lah, kecuali Sarawak. Apabila usungan tu dah siap dihasilkan, boleh disimpan lah selepas dipakai ya, untuk kegunaan akan datang. Ada juga yang akan dilupus lah sebab tak ada tempat menyimpan ataupun pelbagai alasan lain lah. Iyalah, bila ada orang datang bertanya ke apa, kita siap ada benda nak ditunjuk. Jadi kurang lah, gambar-gambar pun ada tapi lama-lama dulu saya dah pergi. Kita sebagai rakyat Sarawak patut berbangga lah dengan budaya itu, dan sanggup kita membantu dalam meningkatkan dan memperkenalkan budaya itu. Kita berharap agar semua pihak dapat membantulah dalam memelihara amalan ataupun budaya itu, agar ianya si akan hilanglah walaupun dengan pembangunan yang pesat ataupun teknologi yang semakin membangun. Cuma kita harap janganlah dipolitikkan amalan dan budaya kita pun di Sarawak.